Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitri Kanoja dari kelas 10 MIPA 4. Perilaku warga negara yang harus dilakukan terhadap pandemi corona antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kebersihan dengan mencuci tangan, menjaga asupan gizi makanan serta makanan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Yang kedua, menerapkan social distancing untuk tidak bersalaman, tidak berkumpul, dan tidak berdesakan di tempat umum. Yang ketiga, tidak berpergian, sebisa mungkin untuk berdiam diri di rumah saja untuk tidak tertularnya virus corona. Yang keempat, apabila terdapat gejala tersebut, hubungi fasilitas kesehatan yang ada di pemerintahan kalian. Terima kasih, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Chandra Pratiwi dari kelas 10 MIPA 1. Dari aspek masyarakat sebagai warga negara, perlu secara disiplin meningkatkan kesadaran terhadap diri sendiri, lingkungan, dan orang lain dengan beberapa cara sebagai berikut. 1. Menjaga kebersihan dan mencuci tangan dan menjaga asupan gizi serta makanan untuk meningkatkan imunitas tubuh. 2. Menerapkan kesadaran sosial distancing dengan tidak bersalaman, berkumpul, dan berdesak-desakan di tempat umum, menjaga jarak, dan sebagainya. 3. Tidak berpergian sedapat mungkin, berada di rumah untuk memutus mata rantai penularan dan meminimalisir risiko tertular. 4. Apabila terdapat gejala, secara hubungi fasilitas kesehatan disediakan pemerintah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Cynthia Chandra Pratiwi dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan berpidato. Para generasi milenial dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19, di bulan ini, saya telah melihat langkah-langkah dalam menangani pandemi global COVID-19 ini. Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita. Ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya. Tetapi ada juga negara tidak melakukan lockdown, namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19. Pemerintah harus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol kesehatan WHO serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19. Pemerintahan telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketahui oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional, baik di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI, dan Polri, serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi. Sebagai negara besar dan negara berkepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi antar daerah. Beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 diantaranya, 1. Membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online. 3. Menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang. 4. Meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. Terakhir, kepada seluruh generasi milenial, saya minta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu, gotong royong. Kita ingin menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. Saya kira bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Salam sejahtera bagi kita semua, para generasi milenial dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini, saya telah melihat langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemi global COVID-19 ini. Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal daripada kita, yang ada yang melakukan lockdown secara segala konsekuensi yang menyertainya. Tetapi ada juga negara yang tidak melakukan lockdown, namun melakukan langkah-langkah kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19. Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO menggunakan protokol kesehatan WHO serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dan dalam menangani penyebaran COVID-19. Pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketahui oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional bagi di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI, dan Polri, serta melibatkan dukungan dari swasta sebagai lembaga sosial dan perguruan tinggi sebagai negara besar dan kepulauan tingkat penyebaran COVID-19 ini. Derajatnya bervariasi antar daerah. Beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 diantaranya membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. 2. Membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online. 3. Menunda kegiatan yang melibatkan secara banyak orang. 4. Meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. Terakhir, kepada generasi milenial, saya minta untuk tetap tidak panik dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop dengan kondisi ini. Saatnya kita kerja di rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong dan bersatu padu, gotong royong. Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat, masyarakat agar masalah COVID-19 ini tertangani dengan maksimal. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Helma Malini dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan berpidato mengenai pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Para generasi milenial dan saudara sebangsa serta setanah air semuanya, telah kita ketahui adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini. Saya telah melihat langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemi global COVID-19 ini. Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita, ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya. Tetapi ada juga negara yang tidak melakukan lockdown, namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19. Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol kesehatan WHO serta berkonsultasi dengan para masyarakat dan ahli kesehatan dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional, baik di pusat maupun daerah, melibatkan ASN, TNI, dan Polri, serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi. Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi antar daerah. Beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 diantaranya. Pertama, membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. Kedua, membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online.
Ketiga, menunda kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang. Keempat, meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. Terakhir, kepada seluruh generasi milenial, saya minta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu, gotong royong. Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, stay healthy and stay at home. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam pengucapan kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Natayata ini dari kelas 11 MIPA 4. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Para generasi milenial dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini, saya telah melihat langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemi global COVID-19 ini. Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita, ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya. Tetapi, ada juga negara yang tidak melakukan lockdown, namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19. Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol kesehatan WHO, serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional baik di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI dan Polri, serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi. Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi antar daerah. Beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 diantaranya, 1. Membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. 2. Membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online. 3. Menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang. 4. Meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. Terakhir, kepada seluruh generasi milenial, saya minta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif. Dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya kita bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong dan bersatu padu gotong royong. Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Andini dari kelas 11 MIPA 4. Selamat siang, selamat sejahtera bagi kita semua. Para generasi milenial dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini, saya telah melihat langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemi global COVID-19 ini. Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita, ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya. Tetapi ada juga negara yang tidak melakukan lockdown, namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19. Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol kesehatan WHO serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 konsekuensi yang menyertainya. Tetapi ada juga negara yang tidak melakukan lockdown, namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19. Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol kesehatan diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Gugus-gugus ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional, baik di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI, dan Polri, serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi. Sebagai negara
besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi antara daerah. Beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 diantaranya. 1. Membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. 2. Membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online. 3. Menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang. 4. Meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. Terakhir, kepada seluruh generasi milenial, saya meminta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah dari rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, bersatu padu, gotong royong. Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. Saya kira ini hanya bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Para generasi milenial dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini, saya telah melihat langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemi global COVID-19 ini. Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita, ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya, tetapi ada juga negara yang tidak melakukan lockdown, namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19. Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol kesehatan WHO, serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional, baik di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI, Polri, serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi. Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi antar daerah. Beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 diantaranya 1. Membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. 2. Membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online. Yang ketiga, menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang. Yang keempat, meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. Terakhir, kepada seluruh generasi milenial, saya minta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja di rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu. Kita ingin semua ini sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Para generasi milenial dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini, saya telah melihat langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemi global COVID-19 ini. Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita. Ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya. Tetapi ada juga negara yang tidak melakukan lockdown, namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19.
Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol kesehatan WHO, serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional, baik di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI, dan Polri, serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi. Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi antar daerah. Beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 diantaranya 1. Membuat kebijakan tentang proses TNI dan Polri, serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi. Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi antar daerah. Beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 diantaranya 1. Membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. 2. Membentuk kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online. 3. Menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang. 4. Meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. Terakhir, kepada seluruh generasi milenial, saya minta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja di rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah, inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu. Gotong royong, kita ingin menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Para generasi milenial dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini, saya telah melihat langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemi global COVID-19 ini. Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita. Ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya, tetapi ada juga negara yang tidak melakukan lockdown, namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19. Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO untuk mempergunakan protokol kesehatan WHO, serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional, baik di pusat maupun daerah, melibatkan ASN, TNI, dan Polri, serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi. Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi antar daerah. Beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 diantaranya, yang pertama, membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. Yang kedua, membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online. Yang ketiga, menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang. Yang keempat, meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. Terakhir, kepada seluruh generasi milenial, saya minta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif dengan peningkatan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah.
inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu, gotong royong. Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa ditangani dengan maksimal. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alivia dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan membacakan sikap warga negara terhadap pandemi corona. Yang pertama, menjaga kebersihan dengan mencuci tangan dan menjaga asupan gizi serta makanan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Yang kedua, menerapkan kesadaran sosial distancing dengan tidak bersalaman, berkumpul dan berdesak-desakan di tempat umum, menjaga jarak dan sebagainya. Yang ketiga, tidak berpergian sedapat mungkin berada di rumah untuk memutuskan mata rantai penularan dan meminimalisir resiko tertular. Dan yang terakhir, apabila terdapat gejala, segera hubungi fasilitas kesehatan yang disediakan pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Siti Fahimah dari kelas 10 MIPA 6. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Para generasi milenial dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19, di awal bulan ini, saya telah melihat langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemi global COVID-19 ini. Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita. Ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya. Tetapi ada juga negara yang tidak melakukan lockdown, namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19. Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol kesehatan WHO serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional, baik di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI, dan Polri, serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi. Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi antar daerah. Beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 diantaranya, 1. Membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. 2. Membuat kebijakan tentang sebagian dengan menggunakan interaksi online, menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang, meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. Terakhir, kepada seluruh generasi milenial, saya minta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu, gotong royong. Kita ingin menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prita Diasinta dari kelas 10 MIPA 6. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Para generasi milenial dan saudara sebangsa dan setanah air, sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini, saya telah melihat langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemi global COVID-19 ini. Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita, ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya. Tetapi, ada juga negara yang tidak melakukan lockdown, namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19. Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol kesehatan WHO serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19
yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional, baik di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI, dan Polri, serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, perguruan tinggi sebagai negara besar, dan negara kepulauan. Tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi antar daerah. Penyebaran beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 diantaranya adalah 1. Membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. 2. Membuat kebijakan tentang sebagai ASN bisa bekerja dari rumah dengan menggunakan interaksi online. 3. Menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang. 4. Meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. Terakhir, kepada seluruh generasi milenial, saya minta untuk tetap tenang, tidak panik, untuk tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dengan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita belajar dari rumah, belajar bekerja dari rumah, beribadah dari rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu, gotong royong. Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Sasabila dari kelas 10 MIPA 6. Terkait dengan wabahnya virus corona, atau juga disebut COVID-19, dari aspek masyarakat sebagai warga negara perlu secara disiplin meningkatkan kesadaran terhadap diri sendiri, lingkungan, dan orang lain dengan beberapa cara sebagai berikut. 1. Menjaga kebersihan dengan mencuci tangan dan menjaga asupan gizi serta makanan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Yang kedua, menerapkan kesadaran social distancing dengan tidak bersalaman, berkumpul dan berdesak-desakan di tempat umum, menjaga jarak, dan sebagainya. Ketiga, tidak bepergian, sedapat mungkin berada di rumah untuk memutus mata rantai penularan dan meminimalisir risiko tertular. Dan yang keempat, apabila terdapat gejala, segera hubungi fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rismawati, kelas 10 MIPA 3 akan menjelaskan tentang aspek masyarakat sebagai warga negara perlu secara disiplin meningkatkan kesadaran terhadap diri sendiri, lingkungan, dan orang lain. Dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, menjaga kebersihan dengan mencuci tangan dan menjaga asupan gizi serta makanan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Yang kedua, menerapkan kesadaran social distancing dengan tidak bersalaman, berkumpul dan berdesak-desakan di tempat umum, menjaga jarak dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Para generasi milenial dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini, saya telah melihat langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemi global COVID-19 ini. Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran ini lebih awal dari kita. Ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya. Tetapi ada juga negara yang tidak melakukan lockdown, namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19. Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol kesehatan WHO, serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan
mensinergikan kekuatan nasional baik di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI dan Polri, serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial dan perguruan tinggi sebagai negara besar dan negara kepulauan. Tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi antar daerah. Beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 diantaranya, yang pertama, membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. Yang kedua, membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online. Yang ketiga, menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang. Yang keempat, meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. Terakhir, kepada seluruh generasi milenial, saya minta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah dari rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu, gotong royong. Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa ditertangani dengan maksimal. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Salsabila dari kelas 10 MIPA 6. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Para generasi milenial dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini, saya telah melihat langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemi global COVID-19 ini. Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita, ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya. Tetapi ada juga negara yang tidak melakukan lockdown, namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19. Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol kesehatan WHO, serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional, baik pusat maupun daerah, melibatkan ASN, TNI, dan Polri, serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi. Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi antar daerah. Beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 ini diantaranya, 1. Membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. Yang kedua, membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online. Ketiga, menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang. Yang keempat, meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. Terakhir, kepada seluruh generasi milenial, saya minta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu, gotong royong. Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa
tertangani dengan maksimal. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Sandias dari kelas 10 MIPA 4. Dari aspek masyarakat sebagai warga negara, perlu secara disiplin meningkatkan kesadaran terhadap diri sendiri, lingkungan, dan orang lain dengan beberapa cara sebagai berikut. 1. Menjaga kebersihan dengan mencuci tangan, menjaga asupan gizi serta makanan untuk meningkatkan imunitas tubuh. 2. Menerapkan kesadaran social distancing dengan tidak bersalaman, berkumpul dan berdesak-desakan di tempat umum, menjaga jarak, dan sebagainya. 3. Tidak berpergian, sedapat mungkin berada di rumah untuk memutuskan mata rantai penularan dan meminimalisir risiko tertular. Apabila terdapat gejala, segera hubungi fasilitas kesehatan yang disediakan pemerintah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kesandias dari 10 MIPA 4. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya, para generasi milenial dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini, saya telah melihat langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemi global COVID-19 ini. Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita. Ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya. Tetapi ada juga negara yang tidak melakukan lockdown, namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19. Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol kesehatan WHO, serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Sosial Nasional Penanggulangan Bencana. Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional, baik di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI, dan Polri, serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi. Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi antar daerah. Beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 diantaranya, 1. Membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. 2. Membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online. 3. Menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang. Meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. Terakhir, kepada seluruh generasi milenial, saya minta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu, gotong royong. Kita ingin menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. Saya kira ini mas yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.